أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم Alhamdulillah di dalam kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan ngaji ilmu nahwu ngaji nahwu kita ini belajar nahwu dasar yakni ngaji kitab awamil bersama saya cak luk kita belajar bersama-sama Baiklah langsung saja kan saya lanjutkan ngajinya Bismillahirrahmanirrahim al musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'udumihi wa maddana bi asrarihi wa anwarihi fid daraini amin An-naw'ul ashiru utawi iki iku warna kang 10 Warfa'a bikana al-ismawang sibil khobar, asbaha soro nah wu zaitun dhanadhor. Warfa'a lang rufa'a nosobo siro, bikana kelawan kana al-isma'ing isim, wang siblan nasobo nosobo siro al-khobaro'ing khobar. Asbaha lang kelawan asbaha, soro lang kelawan soro, nah ini sebenarnya nahwu soro zaitun dan nador umpamane soro zaitun dan soro tadi sopo zaitun zaid tadi ikut dan Wongkang wong kang andueni pemikiran penalaran amsa lan kelawan lafat amsa wadha lan adha dhala lan -na lafat dhala bata lan lafat bata ma bariha lan lafat ma bariha lan lafat mazala ma fati'a lan lafat ma fati'a wa hiya utawi kabeh iku tatbih iku tatbihu dadi pertelo dadi jelas apa kabeh ma ingfaka lan kelawan maing ingfaka madama lan kelawan lafadz madama kada iku kaya ikilah ma ingfaka walaisa utawi lafadz laisa bikulima kelawan saben-saben barang sorof tahukang nasrif sopo ing ingma ladang saejo sampe lali sopo sira artosipun nami lafdzi samai ingkang kaping 120 setengah saking 13 werni punika rupi pinten-pinten fiil naqis ingkang pengamalani pun ngerofaaken dhateng isim ingkang asalipun mubtada Selajeng dados isimipun, saha nasobaken dadeng isim ingkang asalipun khobaripun mubtadha. Selajeng dados khobaripun, dine kadaipun wanten tiga welas. Ini kada nomor setunggal kana, umpamane lafat kana Zaidun Aliman kana, ona sopo Zaidun Zahid, ona iku Aliman, wongkang ahli ilmu. nomor kali asbaha nahwu asbahal barodu syadidan umpamane lafat asbahal barodu syadidan asbaha tadi, atau manjing esok gitu ya obal barodu adem syadidan tadi, iku syadidan iku syadidan banget nomor tiga soro ini tadi asbaha manjing isuk Nahwu Soro Zaidun Lorrin da Soro dadisa Zaidun Zaid dadi iku Nahanvorin da wong kangg Antwenni Nalar. Nomer sekawan Amsa Nahwu Amsa Zaidun Musollian Umpamane lafat Amsa Zaidun Musolyan Amsa manjing sore sapa Zaidun Zaid iku Musolyan wongkang salat. lajeng nomor gangsal adha nahwu adha manjing duha sopo alfaqihu, wong wongkang ahli faqih Mut, iku muter risan wongkang mulang wongkang ajar pelajaran nomor enam dhulla ya. Yeah. nahwu dhulla zaitun so iman dhulla dadi sopo zaitun zaid atau awan-awan sopo zaitun zaid iku so iman wongkang poso nomor bitu bata inepi nepan nih gimana nih nah bata zaitun mau takifan bata inepi nepan atau wangi wangi zaitun zait iku mau takifan wong kang iktikaf nomor walu ma nahwu nah wu, mabarihal jahlu mobilon ma ora nopo niki intinya senantiasa ora mandek mandek apal jahlu budu iku mudirron bahayani ito melarati nomor sanga so, mazala ora kingsir-kingsir sama aja tidak henti-henti nahu mazala allahu muhsinan ora kingsir-kingsir sopo allahu allah muhsinan iku zat kang agawi bagus nomor sdoso mafatia ah. ini ora pot-pot ini sama aja tidak ada habis-habisnya nahu mafatia ah, zaitun dohikan ora pot pot sopo zaitun zait iku dohikan wong kang guyu guyu terus Ganteng-ganteng guyu nih nomor sebelas ma ingfaka ora pecat tidak pisah nah wuma ingfaka amrun aliman ma ingfaka ora pecat sopo amrun amr aliman iku wong kang ahli ilmu yang biasa kalau mau iku aliman dan khobari tak disik nomor kali welas madama yang dalam selagi ini langgeng gitu ya nah ashabuka madama alfasi kumu tarot didan ilaika la ashabuka ora bakal ngancani sopo ingsun ing madama yang dalam selagi ini langgeng sopo alfasi kang fasek iku mutarot di dan miter-miteri laika maring iroh, nomor telulas laisa, nahu laisa zaitun ko iman laisa, oraun sopo zaitun zait, iku ko iman wongka ngadek, amil-amil kasebat, kala wau se s saket ngamal soho sedoyo tasribipun nah. ini yakni kita sampai pada nau asir yang macam hmm. la amil lafdi samai yang ke 10 di antara yang 13 maka rofakkanlah isim dan nasobkanlah khobar ya, dengan kana wa tiha gitu ya nah, kana dan sedulur sedulurnya ini tugasnya adalah merofakkan isim dan menasobkan khobar Dulure napa mawon iki asbaha hasara amsa adhadalla bata ma bari hamazala ma fatia mangfaka madama dan laisa. Nah, ini juga yang bisa ditasrif, tasrifnya pun bisa beramal. Ini pada dasarnya, tapi nanti ada pengecualian semacam laisa ini nggak bisa ditasrif secara istilahi. Ya, jadi nggak ada mutoreknya terus nopo master dan seterusnya tapi kalau secara lukawi laisa laisa laisu gitu ya bisa laisat artosipun artinya amil lafdi samai yang ke 10 diantara 13 amil amil lafdiyah samai ya, adalah fiil nakis ya, fiil yang tidak tam fiil yang tidak sempurna Artinya fiil nakis itu fiil yang tidak cukup hanya dengan failnya atau isimnya saja Tapi dia juga butuh ada khobar yang dinasobkannya Kenapa demikian ini sebenarnya af'al nawasih ya Atau apa? Af'al nakisoh Fiil-fiil -fi yang merusak nawasih itu yang merusak Yang menjajah mubtada khobar Sehingga mubtada jadi apa? nah ini engkang pengamalan ini pun yang mengamalnya dalam merovakan isim yang asalnya adalah mubtada kemudian dijajah ditawan jadi isimnya kemudian menasobkan khobar yang asal khobarnya ialah khobarnya milik mubtada ya, kemudian diambil alih kekuasaannya jadi milik khobarnya kana wa khawatihah Adapun jumlah keseluruhannya ada 13 di sini. Karena asbah Hasoro sampai laisa dengan contohnya masing-masing karena zaitun aliman ini zaitun adalah isimnya Kana karena fiil nakis yang tugasnya merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya isimnya Kana adalah zaitun Sementara khobarnya kana adalah aliman Yang semula zaitun dan aliman ini adalah susunan mubtadak dan khobar Sebelum dirusak oleh kana Jadi sebelum ada kana zaitun alimun Zaitun utawi zaid iku alimun wongkang alim Itu sebenarnya Dan demikian juga seluruhnya Sama seperti itu secara rumus Adapun nanti ada tanbih ya bagaimana pembagian lebih lebih rinci lagi Insya Allah akan kita lanjutkan pada video berikutnya Paling tidak kita tahu Kana dan saudara-saudaranya Yang semuanya berjumlah 13 Amalnya merofakkan isimnya Dan menasobkan khobarnya Yang semula isimnya adalah muptada Yang semula khobarnya adalah khobarnya muptada Ini semua sudah contohnya masing-masing dingin itu menjadi sangat ya, menyengat nah, zahid soro dadi dan seterusnya ini silakan atau perlu di Indonesia kan nggak nah, perlu ya nah cukup Allah tiada hentinya berbuat baik zahid tiada selesai-selesai olehnya ketawa dia mengguyu terus <laughs> Oke okay, cukup seperti itulah ashabuka saya nggak akan menemanimu selama si fasek itu masih terus ngelibet padamu terus mendekati kamu terus bersamamu gitu ya laisa zaitun ko iman zait tidaklah orang yang berdiri dan seterusnya Allahu alam semoga bermanfaat alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh اللهم صل على سيدنا محمد